Makanan setelah operasi usus buntu yang bantu pemulihan. Pasien yang telah melalui proses radang usus buntu wajib mengonsumsi makanan yang tepat agar dapat mempercepat proses pemulihannya. Pasalnya, penyakit radang usus buntu mewajibkan penderitanya untuk mengatur asupan makanan yang dikonsumsi agar tidak terjadi komplikasi setelah operasi. Lantas, apa saja makanan yang direkomendasikan dan harus dipantang pasca operasi usus buntu? Berikut adalah makanan setelah operasi usus buntu yang bantu pemulihan. Yang pertama, makanan yang mengandung bromelain. Bromelain adalah enzim yang terkandung di dalam nanas. Kandungan ini dikenal memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah membantu meredakan rasa nyeri. Bromelain juga terbukti mempercepat penyembuhan luka serta mengurangi risiko pembengkakan jaringan dan otot setelah operasi. Karena kandungan tersebut, nanas menjadi salah satu buah yang boleh dimakan setelah operasi usus buntu. 2. Makanan kaya vitamin C. Makanan yang baik setelah operasi usus buntu salah satunya adalah makanan kaya vitamin C. Pasalnya nutrisi ini penting untuk proses penyembuhan luka, mulai dari membersihkan netrofil hingga mencegah pembentukan koreng atau bekas luka, sehingga mengonsumsi vitamin C dapat mempercepat pemulihan luka internal. Sejumlah makanan yang mengandung vitamin C adalah jeruk, kiwi, jambu biji, dan kembang kol. 3. Makanan yang bersifat antiinflamasi. Mengonsumsi makanan yang bersifat antiinflamasi penting untuk mencegah terjadinya infeksi. Kandungan ini juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda. Beberapa makanan setelah operasi usus buntu yang bersifat antiinflamasi adalah jahe, nanas, dan brokoli. Pasalnya, jahe diketahui dapat membantu mengendalikan mual akibat reaksi anestesi selama operasi. 4. Makanan kaya vitamin A. Salah satu makanan pasca operasi usus buntu yang dianjurkan adalah makanan kaya akan vitamin A. Pasalnya, nutrisi ini bisa membantu regenerasi sel yang penting dalam proses penyembuhan luka. Di sisi lain, kekurangan vitamin A dalam tubuh dapat menghambat proses reparasi tubuh. Beberapa makanan yang mengandung vitamin A adalah wortel, labu, mangga, pepaya, hati, telur, dan susu. 5. Makanan yang mengandung asam lemak omega-3 dan arginin. Baik asam lemak omega-3 maupun arginin sebenarnya memiliki manfaat masing-masing. Namun menggabungkan kedua senyawa tersebut rupanya dapat membantu mempercepat proses penyembuhan luka pasca operasi termasuk setelah operasi usus buntu. Asupan asam lemak omega-3 bisa didapatkan dari makanan laut seperti ikan-ikanan. Adapun ikan yang diolah dimakan setelah operasi usus buntu adalah ikan salmon. Selain itu, asam lemak sehat ini juga bisa didapatkan dari kenari, minyak ikan, dan telur. Sementara itu, makanan kaya arginin bisa diperoleh dari daging ayam, kacang tanah, dan susu. 6. Makanan yang mengandung probiotik. Manfaat probiotik untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan sudah tidak diragukan lagi. Makanan yang mengandung probiotik karena dapat memelihara mikrobiota dalam perut. Pasalnya, dosis antibiotik dan anestesi selama operasi dapat memberikan efek buruk pada bakteri usus setelah operasi. Salah satu rekomendasi makanan setelah operasi usus buntu yang mengandung probiotik adalah yogurt. 7. Makanan kaya zat besi. Perlu diketahui bahwa kekurangan asupan zat besi dapat mengganggu mekanisme penyembuhan tubuh secara alami. Asupan zat besi bisa diperoleh dari beberapa makanan seperti biji-bijian, kuning telur, tiram, susu, dan kacang-kacangan.